Wacananya kan gitu Pak, kayak iya kan bakal ada pertemuan juga tuh antara Prabowo Megawati, itu gimana Pak? Gimana Pak? Tanya pada fraksi. Tanya siapa Pak? Tanya Pak. Tapi sinyalnya lebih positif atau negatif Pak kalau untuk pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini? Kalau untuk bicara tentang masalah tantangan masa depan bangsa, bagus dong. Pertemuan strategis ya antara tokoh-tokoh bangsa ya, antara Pak Prabowo dan Bu Mega sangat positif ya. Untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Tapi kalau kemudian banyak yang menganggap bahwa gara-gara pertemuan ini kemungkinannya PDIP akan bergabung ke pemerintahan itu? Itu nanti kita itu akan pikirkan, semuanya masih memungkinkan pasti ya. Dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin. Itu kan TAP MPR itu yang tadi nomor 1998 itu kan dicabut, itu yang penyelenggara negara universal itu ya Pak? Bukan, itu masih berlaku. Nah itu kan usulannya mau dicabut. Maka ini butuh pengkajian secara mendalam. Sehingga perlu ada pengkajian betul ya tentang penyelenggara pemerintah yang bebas dari korupsi itu. KPPR itu. Maka ini menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari MPR berikutnya. Karena ada pemerintah kita dikaji secara mendalam seperti kita ini. Karena kekhawatirannya itu kan TAP itu yang mengganjal Presiden Soeharto dulu untuk pahlawan nasional. Karena tadi saya sempat dengar fraksi PD Perjuangan malah setuju dengan usulan itu yang dibacakan Pak TBH. Bukan, begini. Kalau usulannya adalah dikasih jawaban, itu kan surat. Surat dari fraksi Partai Golkar di MPR, surat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ya tentang Pak Harto tentang itu, maka ya MPR harus jawab dong, pimpinan harus jawab dong, kan gitu kan? Itu kaitannya. Jadi bukan terus itu. Nanti kalau untuk masalah itu biar dikaji secara mendalam. Jadi